السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إله العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صبر على فرائض الله تعالى فله 300 درجات، ومن صبر على محارم الله تعالى فله 600 درجات، ومن صبر على مصيبة فله 600 درجة. صدق رسول الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, pertamanya dan buat selama-lamanya kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, pada saat ini dan ketika ini kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita sihat walafiah. Dan syukur kepada Allah yang tidak terhingga banyaknya, kerana kesempatan kehidupan ini kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Ta'ala untuk meneruskan kelangsungan hidup kita sebagai hamba-Nya, untuk dapat kita melakukan amal ibadah pada pagi ini, dapat sembahyang fardu subuh berjamaah, dan seterusnya dapat kita diperdengarkan ayat-ayat Allah SWT dan juga sabdaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah
kerana masih diberi keupayaan, masih diberi peluang dan ruang dapat bertemu tahun baru hijrah kita, iaitu 1441 Hijriah. Syukur kita kepada Allah kerana kesempatan kehidupan kita ini masih diberi umur, masih diberi kesihatan, masih diberi berbagai-bagai nikmat yang dapat kita kecapi. Namun bagaimanakah sifat diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana dalam perjalanan hidup kita ni, apa yang kita minta, apa yang kita pohon, apa yang kita harapkan, moga-moga semuanya diterima oleh Allah SWT. Dan untuk mendekatkan diri kita ini kepada Allah SWT, antara doa yang kita minta setiap tahun hijrah ni antaranya ialah wa istighali yuqarribuna ilaika zulfa ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah untuk melakukan perkara yang baik, untuk melakukan seberapa banyak perkara yang baik untuk mendekatkan diriku kepada engkau ya Allah. Wa istighali yuqarribuna ilaika qaribun, untuk dekat kepada engkau ya Allah. Jadi kita syukurlah kerana pagi ini dapat kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu taala. Tak nak orang ya turuailah cerita ni. Tak, kalau pagi ini kalau kita tak dekatkan diri kita kepada Allah pagi-pagi tuan-tuan, yo ngenak no turu, tak. Jadi syukurlah, bertepatanlah kita dengan apa yang kita minta dengan Allah. Kalau kita fikirkan ini hari berapa Muharram? 6 lah lebih kurang kan. 6 Muharram, baru 6 hari tahun baru hijrah kita. Jadi kalau kita ikutkan dari segi kehidupan kita ni, walaupun tahun baru ke apa pun, macam biasa je, tak ada apa-apa kan. Kalau nikmat orang, nikmat tadi yang mana Allah SWT beri nikmat pada kita, dapat kita minta kepada Allah tadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu antaranya. Dan lagi kita minta kepada Allah supaya kita ni untuk dapat mengalahkan nafsu ammarasu bisu, nafsu yang mana melakukan perkara kejahatan, nafsu kita ni kan. Sebab itu kalau kita ni tak lawan akan kehendak, melakukan perintah Allah SWT, nafsu kita kalah dengan nafsu. Sebab itu dalam perjalanan hidup kita ini, Allah SWT menyatakan pada kita, kul ya ibadiyalladzina amanu taku rabbakum. Sebab itu dinyatakan oleh Allah SWT bahawa sesungguhnya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman. Jadi sifat kita ni nak taat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu hendaklah ada pada diri hamba ialah jadi orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau ada sifat kehambaan kepada Allah, maka sesungguhnya mudahlah pada dirinya untuk dekat dengan Allah. Yuqarribuna ilaika. Tapi kalau tadi iman kepada Allah, yo sak karepe dhewe wae lah. Tidak. Kita iman, tak ada iman dengan Allah, sak karepe dhewe. Bila kata sak karepe dhewe ni ikut kemauan nafsu sendiri. Kita hal keadaan kita tu. Jadi Allah SWT pesan pada kita melalui Al-Quranul Karim dalam surah Az-Zumar ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10 menyatakan pada kita, kul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Inilah antara perkara yang Allah tegaskan dekat kita, menyatakan dengan Muhammad. Dan berkata dengan Muhammad, kita lah sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wahai hamba-hambaku yang beriman,
bertakwalah kepada Tuhanmu. Mana kita syukur alhamdulillah. Nikmat kehidupan yang kita kecapi tahun baru ni dapat kita usahakan dalam hidup kita, kita nak datang juga ke surau, nak datang juga ke masjid, nak datang juga melakukan perkara yang baik. Ya tak? Ha, inilah antara perkara yang kena usahakan dalam hidup kita ni. Kalau kita mengimbau dalam kehidupan kita, waktu hidup kita ni kalau untuk dunia lama macam mana sekalipun tak mengapa. Betul tak? Kalau kita buat urusan dunia lama macam mana sekalipun tak apa. Tapi kenapa, mengapa bila urusan ukhrawi untuk Allah, untuk nak dekat dengan Allah, kita kadang-kadang payah, susah sangat. Kalau kata nak, kalau kata siang sibuk, habis pagi ni sibuk ke? Kita tanya balik. Kalau siang sibuk, nak pergi zuhur sibuk, pergi asar sibuk, subuh sibuk ke? Ha, ni. Sebab itu dalam tingkatan tadi, balik kepada keimanan. Ha, minta kepada Allah tadi supaya mengharapkan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ni sebagai hamba-Mu yang untuk melakukan perkara yang baik, perkara yang boleh untuk mendekatkan diri aku kepada Engkau, ya Allah. Wa istighali yuqarribuna ilaika. Kan dengan doa awal tahun tu kan? Dengan doa awal tahun tu. Wa istighali yuqarribuna ilaika. Zulfa ya zal jalali wal ikram. Ini antara doa. Tapi kalau orang dongo wae kurdiamin orang ngati apa-apa ya kono lah. Ya tak? Kadang-kadang kita baca ni kan, kita tak tahu bila mana kita tak tahu maknanya dan maksudnya, amalan yang kita buat tak ada apa-apa. Tidak mendatangkan motivasi pada diri bagaimanakah untuk melakukan yang lebih baiknya. Sebab itu kita kena tahu, kena faham intipati apakah yang kita minta, apakah yang kita pohon kan. Walaupun permohonan kita ni dalam lughahnya bahasa Arab, ya tikun belajarlah. Nak? Saya tengok Quran ni, tengok Quran aja jangan dibaca. Tengok maknanya, apa kendak dan maksud ayat tersebut. Ha, baru jadi seronok, sedapnya nak ibadah. Kan? Rasa nak lagi, nak lagi. Kan? Kita tahu macam nak rasa asam pedas pari Jawa ke, pari kroma ke, kan? Asam pedas magnoli ke, tak kisahlah. Kan? Kita nak tahu kan, kita cari sana pun sedap, sana pun sedap, sana pun sedap. Begitu kan? Itu makni kita nak merasakan nikmatnya dalam nikmat nak makan. Tapi bagaimanakah nak merasakan nikmat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah? Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak tahu bagaimanakah untuk merasakan nikmatnya, sedapnya ibadah itu. Sebab itu Allah SWT menegaskan pada kita, menyatakan, jadikanlah diri kamu hai hamba-hambaku yang beriman. Supaya apa? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Ini janji Allah menyatakan pada kita. Barang siapa yang melakukan kebaikan atas muka bumi aku, sesungguhnya aku akan balas dengan kebaikan. Ya tak? Allah punya baik kat kita ni, sayang kat kita ni, tak kira siapa pun. Tapi janji Allah orang buat baik, bukan setakat dunia, akhirat Allah bagi. Akhirat kita belum dekat lagi lah, belum dapat lagi. Tapi dunia ni, dunia ni walau macam mana sekalipun, kau tak bayangkan kau apa sekalipun, tetap Allah bagi. Inilah antara yang Allah nyatakan pada kita, supaya dalam hidup dunia ini kita kena melakukan perkara yang baik. Hidup dunia, fi hadhihi dunya hasanah. Allah beritahu. Tetapi kita ni sebagai hamba yang lemah, hamba yang nisian, lupa kan.
Kadang-kadang perkara yang Allah larang kita langgar juga. Betul? Pasal kalau ikutkan daripada ayat yang tadi, amanut taku rabbakum ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ni macam mana? Kan? Takwa kepada Allah ialah hudallil muttaqin, bagi orang yang mendapat petunjuk itu ialah yang takwa kepada Allah, melakukan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ha, ini tiap Jumaat kita diingatkan Pak Hatib kita kan. Tapi sejauh manakah kefahaman kita tentang apa yang Allah beritahu pada kita? Ha, pasal kita ni diselubungi dengan nafsu kan, iman tengok kuat ataupun tidak. Inilah sebab itu kita ni kena diberi peringatan supaya iman itu menjadi terus subur untuk kekal ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, kalau kita tak duduk majlis tazkirah, mungkin kita jadi orang yang alpa, lupa. Bila kita diingatkan, kita akan jadi kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah antara kerja dunia ini, kerja amal, kerja iman, dia kena buat kerja, buat amal. Kan? Buat perkara yang baik atas muka bumi Allah yang luas ini. Wa ardullahi wasi'ah. Iaitu bumi Allah itu amat luas. Maknanya rezeki yang kita cari kat mana-mana, tapi jangan lupa syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah menyatakan pada kita, innama yusabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyatakan pada kita, hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan padanya tanpa batasan, tanpa batas. Makna kita ni dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, tak kira kerja dunia ke kerja akhirat, antara Nabi Allah SWT sebutkan pada kita, hanya orang-orang yang bersabar. Sabar ni menjadi satu keutamaan dalam kehidupan kita ni. Eh tak? Kalau orang tak sabar, susah kita jadinya. Orang perempuan pun susah jadinya. Betul? Kalau tak sabar, tadi orang ni kerasa kerusu, tadi orang kerjaan ni harap marah, wirawis. Macam mana? Kan? Kan tu yang susah kalau kasih kena marah aja. Contohlah. Contoh, kita kan bulan Muharram ni kan. Bulan Muharram. Esok sampai masa kita kena puasa. Tasu'ah dengan Asyura kan. 10 Muharram. Kita nak buat puasa lagi 4 hari je lah. Kan? Suami ahli ibadah. Ya, ahli zikir. Puasa, berpuasa, rajin puasa, Isnin Khamis. Puasa. Maka dalam puasa tersebut, suami pesan pada isterinya. Contohlah isterinya Mayah, Yahya, nanti buka kan, abang nak minum kopi OIS. Contoh. Kan? Langsung suka kopi OIS kan, bapak-bapak ini. Betul? Kopi OIS. Jadi puasalah sepanjang hari kan, sembahyangnya dengan zikirnya dan sebagainya. Bila saat nak buka, Allahuakbar, saat nak buka tinggal seminit aja, suami pun buka tudung saji. Wah, sekali telak kok. Ya, kan aku ngomong kau gawe kopi OAS, kok TA sing digawe. Orang kurungu pun tak diwong. Macam mana tu? Tak sabar ni. Ibadah. Puasa. Sepanjang hari pergi sembahyang. Bau sikit punya pasal. Air keruh jadi air. Air. Air hitam jadi keruh. Tu je punya pasal. Dia punya marah. Ya Allah. Ditegeng-tegengnya isteri. Kan susah namanya tu. Kan?
Tuan-tuan, sebab itu patut alhamdulillah Yahya kopi abang jadi keruh Yahya. Alah gitulah sekarang sekurang-kurangnya Nabi ajar kita kan. Nabi minum air, minum apa? Minum, dia makan terasa masin. Ya kan? Dia cakap apa dengan Aisyah? Aisyah, sedaplah betul lah engkau ini hari lah. Contoh kan. Cuba ras, abang suapnya. Nak tanda sayang itu, Rasulullah ambil, suapkan dekat Aisyah. Aisyah termakan. Ya Allah Rasulullah, aku minta maaf Rasulullah, termasin. Rasulullah tak marah. Kan? Rasulullah tunjuk kasih sayang. Rasulullah tunjuk kasih sayang tu. Aisyah, sedap betul kau masak ini hari. Padahal masain. Kan? Padahal masain. Maka sini Aisyah, nak tunjuk kasih sayang, ambil, suapkan. Sekali makan Aisyah. Ya Allah Rasulullah, maafkan saya kan. Kita no manganik masin pula aku. Gitu patutnya. Bukan marah. Ini tu tuan-tuan. Sebab itu dalam arti kata kita ni, dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, itulah antara perkara sabar yang disebutkan pada kita. Menjadi satu keutamaan. Itu dalam satu aspek kan. Dalam suhal lain, dalam ibadah kita kepada Allah pun kena sabar juga. Kan orang ni kadang sembahyang, di sembahyang pelencing. Tahu sembahyang pelencing? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Imam baru baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dibangun je. Dongo tidak, apa tidak. Tu tak sabar namanya tu. Kan? Dia kau ni, mat kau nak maring di. Aku orang nak kerja. Kerja orang wis. Patut kerja untuk Allah dulu. Kan, zikir dulu. Zikir, baca Al-Quran dulu kan. Kan kalau kita tengok rawatib je lah mak. Macam tadi lah, imam baca dah bagulah tu. Alhamdulillah kan. Kan, itu antara amalan yang kita kena buat. Kan, kalau ikutkan dari si susunan amal ibadah kita ni kan, 12 rawatib yang kita kena buat tu, tu jadi sempurna ibadah kan. Sebelum subuh 2 rakaat macam tadi kita buat lah kan. Ni lepas macam ni kita buat kuliah, alhamdulillah kan, lepas kuliah sembahyang sunat Isra contohlah kan. Pasal apa? Jangan jadi kita ni orang yang rugi. Rugi nanti macam mana? Dekat sini tak nampak rugi kan, tapi dekat sana esok kat akhirat nampak rugi. Pasal apa? Sembahyang sunat Isra 2 rakaat. Usolli sunnatan Isra raka'ataini lillahi ta'ala. Kan ada kan? Disebut dekat sini syuruk apa? Betul lah, syuruk 7 3 minit. Jadi selepas 20 minit pun masih boleh dilakukan sebelum masuk waktu duha. Kan? Itu kalau kita amat-amati, Nabi Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, barang siapa yang dapat melakukan sembahyang sunat Isra 2 rakaat dalam hidupnya dengan istiqamah, bahawa sesungguhnya amalan tersebut seumpama haji dan umrah yang mabrul. Ha. Sembahyang Isra 2 rakaat Nabi umpamakan seumpama haji dan umrah yang mabrul. Tiap-tiap hari kita buat. Kalau kita fikir balik, pergi haji, pergi umrah dengan modal berapa banyak? Ribu-ribu kan? Itu menjadi kewajipan lah. Tetapi dengan sembahyang sunat Isra' saja 2 rekaat kita tak lakukan, memang tak cakap apa pun, tak nampak apa pun. Kan? Tak nampak apa pun. Alah kurkut kadar sunat tok. Yang kita faham cuma cakap gitu, hanya sekadar sunat aja. Sunat tu buat dah apa, kalau tak buat tak ngapa. Memang tak ngapa, tapi rugi. Lah kata kita ni sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, segala apa yang dilakukan oleh Muhammad itu menjadi satu kebaikan pada kita. Sebab itu orang yang beriman itu akan dibalas kebaikannya tadi, lillazina ahsanu fi hadzihi dunya hasanah, dengan kebaikan. Itu tuan-tuan, ini ilmu. Kalau kita tidak menyatakan hal yang demikian, contoh kata kita ni
Orang yang al-ibadah, sentiasa sembahyang ibadah, tapi kur sembahyang tok lima waktu, tapi sembahyang rain orang tikawi. Macam mana? Sedangkan dalam ibadah kita rawatib tu, rawatib 12 rawatib tu kena jaga. Sembahyang sunat subuh, sebelum sunat subuh, kang zuhur 4-4 kalau mampu. Sebelum asar 4, lepas maghrib, lepas isyak, itu. Jadi 12 rawatib. Sebab itu ada diterangkan dalam ibadah kita ni tuan-tuan. Sebab itu dalam hal yang tersebut, bagi kita melakukan amal ibadah menjadi keutamaan, sabarnya itu menjadi keutamaan. Sebab itu orang-orang yang sabar, hanya orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahala tanpa batas, pahala esok ke Allah Ta'ala dekat saya. Jangan sampai kita rugi esok, rugi depan Allah SWT. Ya Allah, kenapalah aku duduk kat dunia ni tak buat, tak geram. Sedangkan masa ada, ruang masa panjang. Itu antaranya. Jadi apa yang disebutkan pada kita dalam Al-Quran, Allah akan balas bagi hanya orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya. Sebab itu dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah ayat 153, Allah sebutkan apa? Innallaha ma'as sabirin. Bahwasanya Allah Taala serta orang-orang yang sabar. Sabar yang macam mana? Yakni pada menolongnya dan memeliharanya. Kita ni menolong dan memelihara macam mana? Menjaga segala amal ibadah kita, sembahyang kita jaga, sembahyang di awal waktu, kan? Itu utama, keutamaan kita lah. Sebab itu Nabi Rasulullah SAW menyebutkan pada kita, man sabara ala faraidillahi ta'ala falahu salasu mi'atin darajatin. Bahawasanya barang siapa yang sabar atas segala perkara yang fardu kepada Allah Ta'ala, maknanya apa yang difardukan pada kita ni kepada Allah Ta'ala, kita sabar. Terutama sembahyang kita, kan? Cari nafkah untuk kehidupan kita, anak isteri kita, kan? Pergaulan kita dengan jiran tetangga, masyarakat pun kena sabar. Ada orang tak sabar, hidup dia mementingkan diri sendiri. Kerja balik turu, kerja balik turu, esok lungo meneh. Orang kampung orang dikisah pun tak sabar juga namanya, kan? Ada tak masyarakat jadi macam tu? Tu susah tu. Tak sabar. Dia fikir sabar dia je, dia tak fikir sabar orang lain. Betul? Kalau kita dah duduk satu kampung, tak kira kampung ke, taban ke, ke masyarakatan, kita kena hadirkan diri, kan? Kadang-kadang setengah kita ni, kan, hidup dunia, dunia jadi perlukan. Agak akhirat tak nak ke? Sebab itulah dalam erti kata kita ni sebagai hamba Allah, Nabi beritahu supaya jadikanlah diri orang yang sabar dalam melakukan segala yang difardukan oleh Allah. Man sabara ala faraidillahi ta'ala, barang siapa yang sabar atas segala yang difardukan oleh Allah SWT, maka sunnya Allah beri kemuliaan salasu mi'atin darajatin. Kemuliaan Allah nak bagi ni, nak menerima Nabi Muhammad SAW beritahu, 300 kemuliaan darajah, 300, kan? 300 kemuliaan ni yang Allah nak bagi ni. Nabi Muhammad sebutkan kehidupan di dunia, di akhirat. Kehidupan di dunia, alam barzah dan akhirat sampai seterusnya, bukan dunia sahaja semata-mata. Sebab itu dalam erti kata kita ni melakukan amal ibadah, sejauh manakah sifat ketaatan kita kepada Allah, nak bandingkan hidup kita dunia, kan? Kenapa dan mengapa hidup dunia kita sanggup bertukul lumus, kan? Sedangkan itu kehidupan sementara waktu je, tapi yang ukhrawi tinggal, sedangkan itu yang kekal abadi. Itu makna kita ni dalam arti kata kehidupan kita dunia pun cari, akhirat lagi kena cari. Ini kita dunia kita cari, akhirat kita tinggal. Yalah, tak pergi masjid, tinggal sembahyang berjemaah, duduk kuliah ilmu tinggal, kan rugi.
tak? Dan yang lain-lainnya lah. Sebab itu perlu ada dalam hidup kita ni apa keadaan? Sabar. Sabar dalam melakukan sebab taat kepada Allah. Tak? Itu sabar apa lagi? Sabar dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Maknanya kita jangan jadi orang yang kadang-kadang kita ni datang masjid, datang surau, jadi orang yang bermasalah. Masalah macam mana? Imam ke sembahyang maghrib tapi kok bocor surau tawawai. Dia komplain imam pula. Komplain imam baca surau panjang. Imam ke, ngar cepat surau tawawai pula panjang. Pula subuh lagi tawawai. Pak kalau kerja tawawai panjang. Lah, kayak gitu pula. Itu sebab tu dalam arti kata tadi, kita ni kena tahu mana hak Allah, mana hak manusia, kan? Mana yang nak diutamakan, kan? Jangan dunianya semata yang diutamakan. Allah, bila mana kita utamakan Allah, sungguhnya Allah akan beri kasih sayang pada kita lebih daripada apa yang kita minta. Itulah antara perkara, tuan-tuan, bahawa sesungguhnya sabar itu menjadi satu keutamaan pada kita. Kerana sabar esok kat orang yang sabar ni yang diutamakan oleh Allah SWT, yang diutamakan esok kat akhirat. Pasal apa? Nabi SAW menyebutkan juga, Waman sobara ala maharimillahi ta'ala falahu situ mi'atin darajatin. Dan sabar, barang siapa yang sabar atas segala yang diharamkan dia oleh Allah Ta'ala. Tadi perkara yang fardu, sekarang perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau kita tanya balik, perkara yang diharamkan oleh Ta'ala, kita langgar tak? Bang, perkara yang diharamkan oleh Allah, kita langgar tak? Kok menduduk meneng juga. Kalau aku kata kok tak langgar, sini semua jadi macam Nabi jugalah, maksum. Sifatnya maksum Nabi, kan? Sifat Nabi maksum, terpelihara daripada melakukan perkara yang maksiat, yang jahat. Jadi mudah-mudahan lah tuan-tuan macam Nabi juga, ya, maksum, terpelihara. Tapi adakah itu menjadi utama, kalau adakah kita ni maksum macam Nabi? Aku nak tahu juga maksum macam Nabi ada. Terpelihara daripada segala kejahatan, maksiat. Kita ni hari-hari buat maksiat. Walaupun kita zikir, walaupun kita sembahyang, walaupun kita baca Quran. Betul tak? Bu, macam tak pernah buat maksiat lagi. Maksiat bukan mesti kata nak keluar dalam rumah dah maksiat. Tak, duduk Hindustan TV, duduk TV Hindustan, tak maksiat. Sembahyang, wirid, swim, bising. Tapi tengok TV sampai 3 jam tak bising. Tak maksiat tu. Makin tua makin racun duduk TV. Melolok mata ni. Tak maksiat tu. Kita tanya balik. Tengok TV tak maksiat ke? Tak bayarlah dah tengok tu. Dah tu tengok cerita cinta pula tu. Cerita apa dekat TV tu? Alah, aku pun tak tahu nak nyebut lah. Yang cerita apa tu apa? Malam tadi cerita apa? Aku pun tak perasan lah. Pasal aku balik kuliah tu tengok pun tak tahu apa pucuk pangkal ni. Cerita cinta lah. Kan? Dah tua-tua umur 70 tahun 60 tengok cinta. Dah cinta apa lagi? Cinta akhirat lah, kan? Ini kadang-kadang Allahu Akbar. Maksiat kadang-kadang ini tak terlepas daripada kita. Walaupun kita zikir tadi orang, walaupun kita sembahyang, ya kan? Bahkan kadang-kadang kita, Allah, kadang benda-benda yang maksiat ni, kan, yang dilarang, kita buat. Bahkan macam tak haram pula. Contohlah, judi itu haram tak? Judi haram tak? Haram, memanglah Quran cakap haram. Tapi pada orang, haram tak? Saya tanya balik, ni dekat Muar ni ada kedai Toto, kedai Mekanem.
ada diberi lesen lagi. Tu haram ke tak haram? Tanya balik. Bukan setakat haram, lagi dituku benar. Kadang saya tuku pula, saya tuku kemarin masjid, saya kemarin seruruk. Astagfirullahaladzim. Macam mana? Ha ni, kalau ilmu tak ada tuan-tuan, kalau ilmu tak ada, ini jadinya. Kan, tak sabar. Eh, haram tak haram. Jalan jugalah. Sebab tu Nabi beritahu, وَمَنْ صَبَرَ عَلَى مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَهُ سِتُّ مِئَةٍ دَرَجَاتٍ. Barang siapa yang sabar atas segala yang diharamkan dia oleh Allah Ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala memberi kemuliaan padanya. Situ mi'atin darajat, 600 kemuliaan. Tadi 300, ni 600. Allah Akbar. Jadinya ibu dan bapa yang hormati oleh Allah Ta'ala, kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini, sebab itu hukum wajib, haram, makruh, sunat, harus. Kan? Ini lima perkara kan? Yang difardukan pada kita. Kan? Mana yang kita nak, yang nak utamakan? Perkara yang wajib. Kan? Kalau benda yang haram ni tinggal. Kan? Tapi kahwin juga. Tak ada? Haram. Contoh kata, lu kemarin geding, katok pendek, keren. Haram ke haram? Kita tanya bang, bang, pakai kedai, pakai seluar pendek, duit baju, belacu ni ikut selempang nang nang bau je. Gumu tu. Macam mana tu? Tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa, tengok pun tak ada apa-apa. Kan? Pakai seluar pendek, pergi kedai. Kan? Tak pakai baju, selamba je. Kan? Haram ke tak haram? Ya haram lah hukumnya kan. Tapi sebab itu kita ni kena taubat, sebab itu kita ni kena istighfar. Itu dari sebuah lelaki lah, orang perempuan. Yang nak kampung haram untuk komandar atau yang nak kampung jereng jereng kain nang ampe luar, yang jereng nang jereng rumah ke, yang jereng rumah ke nang jobo, yang jereng nang jobo kan, ampai ampai jereng kain baju. Dia pun tak pakai tudung, pakai tudung juga tapi tuala good morning tu taruh atas kepala je. Betul taruh kepala di bawah sini. Perbuatan tu haram ke tak haram? Tanyalah sendiri. Kan? Memang tak ada apa pada ketika itu, tapi kalau orang lalu nampak, lah. Kok putu ni pakai kain putu ni Hasan ke? Oh, sudah imam ni pula. Kan nampak fitnah. Walaupun benda itu tak ada apa-apa pada kita, tapi hakikatnya itulah. Hakikatnya apa yang kita lakukan, apa tersebut, perkara tersebut itu kadang-kadang menjadikan amal kita habis. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan pada kita bersabar dalam melakukan sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Dan sabar yang ketiganya Nabi sebutkan pada kita, waman sabara ala musibah musibatin falahu situ mi'atin darajatin. Bahawa sungguhnya barang siapa yang sabar atas kena bala, baginya 900 kemuliaan. Ha ni uang yang kena bala tuan-tuan. Hidup kita ni Allah balakan banyak musibah hidup kita ni. Bapa eh sakit, mak eh sakit, puan anak eh pun sakit sampai mati. Kan musibah tu namanya kan. Eh Allah tak sayang ke macam tu? Kita tanya balik. Kita ni kan, kita kan semuanya menerima musibah. Kadang kehidupan kita kesempitan, kesakitan, kepayahan dan sebagainya. Allah tak sayang kat kita? Tak. Bukan tak sayang. Nabi pesan bagi kita, lepas tu kita kena belajar. Bila Allah mengasihi hambanya diuji dengan bala. Apa hadis, hadis Nabi tekankan pada kita? Iza ahabballahu abdan ibtala'u bala'in la dawa'a lahu. Ha, nampak? Nabi beritahu kat kita, apabila kasih Allah Ta'ala akan seorang hamba, dibalakan dia dengan bala yang tiada ubat baginya. Nampak?
Memanglah kita ni kalau hidup kita kan susah, senang, payah dan sebagainya, itu dah ketentuan Allah Ta'ala. Tapi adakah Allah tak sayang kat kita? Ha, ni tuan-tuan, ni sifat orang beriman. Tapi kalau iman, beriman tapi sangka buruk dengan Allah, ya orang terima tadi. Dia cakap, Allahu Akbar, kenapa lah Allah, aku sembahyang, aku ngaji, aku sedekat, tapi kok sakit wahi. Apa macam? Sembahyang tu, zikir tu, apa macam? Sifatnya macam tu. Dah sangka buruk dengan Allah pula. Macam mana, Pak? Ha, tuan-tuan. Ada tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita tak belajar ilmu macam ni, sangka buruk tak sudah dengan Allah. Eh, aku kata kadang-kadang yang cakap ni bukan calang-calang orang, ahli agama tu diuji. Gila, satu ketika tu perbualan ni, rumah saya cerita, bang, kenapa bang, eh, ada orang cakap, kenapa ya kak, aku ni kok sakit, dah sakit, suami sakit, kok aku dah sedekah tapi kenapa macam ni? Ha, tengok tu. Kenapa? Tak nampak ke Allah? Sebab itu bila mana Nabi menyebutkan pada kita, kalau kita dibalakkan atau dimusibahkan, itu Allah sayang ke tak sayang? Sayang sebenarnya, tuan-tuan. Kita cakap lain pula kan? Ha, ni sebab tu bila kata hal yang demikian kita ni, Allahu Akbar, kan? Sebab itu tadi Nabi sebutkan iza ahabballah, asal perkataan habib, kekasih. Iza ahabballahu abdan ibtala'u bala'in, maksudnya apabila kasih Allah Ta'ala pada hambanya dibalakkan, ibtala'in. Bahkan bukan itu saja. La ni tidak. La dawa'alahu. Dawa'un ubat. Tidak ada ubat baginya. Betul tak? Zaman muda gitu. Wah, cergas, segak. Kan? Dah tua ni 50, 60, 70 sakit. Sakit baik ke? Bu, aku tanya. Sakit baik ke? Memang tak baik. Bukan aku nak cakap tuan-tuan lah. Aku sendirilah. Aku sendiri ni ada penyakit. Kencing apa? Biasalah kencing mah. Kencing manis. Aku ada kencing manis. Aku dapat kencing manis bila tau? Tahun 2007. Sekarang dah 2019. Dah berapa tahun? Bang, dah berapa tahun bang? Dah 12 tahun aku mengidam. Baik ke? Tiap bulan, 3 bulan sekali pergi jumpa doktor. Nak tengok kandung, nak tengok apa? Gula dalam darah. Kena puasa, kena itu, ini dan sebagainya. Kenapa? Tapi orang cakap, eh, ustaz sehat ni. Memang kau pandang sehat. Kau tak tahu yang aku ngalami. Betul? Sebab itu kita kena rasa, kita dengan Allah. Kan? Seakan, memang takkan baik. Bahkan sakit tu sampai mati pun. Kadang orang tanya, eh, kenapa yang si pak itu mati? Lah, kencing manis. Sebab aja. Asbab kencing manis ke darah tinggi ke gawat, itu asbab saja. Tapi hakikatnya Allah. Kalau kita redha, sebab itu kita disebut dah tepuk redha kan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan pada kita dah dibalakkan tanpa ubatnya. Nampak macam mana? Nabi ajar pada kita, fa in sabara istabahu wa in radiya istofahu. Kerana apa dibalakkan? Ya, ini kerana hendak menyucikan dia daripada dosa-dosanya. Kita kan ni banyak dosa, kan? Pasal aku banyak dosa lah ni. Allah nak ampunkan, kan? Caranya apa? Fa in sabara istabahu. Maka sabar ia, memilih ia. Mana dia sabar? Sabar dengan Allah uji, kan? Sabar dengan Allah uji. Bahkan bukan dia sabar saja. Wa in radiya istofahu. Dan jika ia redha pilihannya akan dia, maka sesungguhnya dikasihnya akan dia
akan sebagai kasih yang besar. Allah sangat sayang kat kita. Kan? Sakit, sakit, sakit. Dia malah sambat. Ya Allah, walaupun kau ingat sakit dengan aku, ya Allah, jadilah aku seorang orang red. Aku jadi orang redha, syukur atas nikmat. Jadikanlah aku yang sentiasa untuk melakukan amal ibadah pada engkau, ya Allah. Ha, iki orang sakit malah nak sembahyang. Ya Allah, jadi apa? Patut sakit malah banyak kena sembahyang. Kadang kita kesian bang. Kesian apa? Tengok pergi hospital. Kita kena tengok hospital. Kan? Uang sakit, dia suruh sembahyang tak? Sakit orang pas sembahyang ke kau dikosur sembahyang? Malah kena sembahyang. Jangan tak kena, alah aku dah sakit, aku tak boleh pergi bilik air ni. Tak sembahyang. Itu kadang-kadang orang tak ada ilmu. Allah, makin kufur, makin kufur, makin kufur. Makin sakit, makin tak, makin tak syukur. Itu susah. Patut makin sakit, makin jadi alhamdulillah. Ha, ini Nabi ajar tuan-tuan. Kita tak sampai tahap macam tu. Belum diuji. Kita ni belum diuji. Tak tahu kita ni. Kan perjalanan untuk seterusnya bertemu dengan Allah. Kan? Ujian kita ni sampai sampai mati. Ha, tuan-tuan. Sebab itu pilihnya sabar untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sabar tuan-tuan? Nabi menyebutkan pada kita as-sabru wasiyatun min wasiyatillahi ta'ala fi ardihi. Sabar itu satu wasiat daripada beberapa wasiat Allah Ta'ala pada buminya. Wasiat tuan-tuan. Sabar tu wasiat daripada Allah, bukan daripada Nabi. Wasiat daripada Allah, Nabi beritahu wasiat daripada Allah, makna kepada buminya. Itu wasiat daripada Allah. Wasiat yang kita punya manusia, antara manusia, wasiat. Contoh kata, mak ayah kita meninggal, wasiat kat kita. Kita kena buat tak? Wajib tak kena buat? Wajib. Bahkan itu menjadi wasiat keutamaan dalam sebagai manusia. Contoh, maknya cakap, nak tanai mak sing baru esok, sing kena ujung kena kaya, dikawet no, tadi madrasah. Contoh. Kan? Anak ni tak ada ilmu, didol, dijual. Jadi macam mana tu? Wasiatnya habis. Berdosa lah selama-lamanya sepanjang hidup. Sampai akhirat itu di bawah. Apatah lagi wasiat ni daripada Allah. As-sabru wasiyatun min wasiyatillahi ta'ala fi ardihi. Sabar itu satu wasiat daripada berapa wasiat Allah Ta'ala pada buminya. Disuruh apa? Man hafazo najaha. Man hafazoha najah. Wa man doi'aha halaka. Barang siapa? Man hafazah. Barang siapa pelihara akan dia dapat kelepasan dia. Mana kelepasan apa? Kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Dan barang siapa tidak, barang siapa yang memensisikan, waman doi'aha halaka. Barang siapa mensisikan akan diri binasalah ia, yakni duduk dalam neraka, di dalam neraka. Sebab itu tuan-tuan, jangan sangka kita ni ibadah, zikir, kan, kerja bendinong, golek panganan, urusan anak, tapi orang sabar. Bukan masuk surga, masuk neraka. Kita mensia-siakan diri kita ni. Kita wah, kita jadi kadang suami, suaminya rajin, rajin kerja dengan ni. Kan kerja, golek nafkah untuk anak isteri, ya enggak? Anak kerja siang, kerja siang. Anak kerja malam, kerja malam. Kerja wan bengi. Tapi kisah bak sembahyang tak fikir. Nak sembahyang di Jumaat ke, nak duduk kuliah tak fikir. Tak sabar. Allah, rugi. Inilah Nabi ajar pada kita ni, ibu dan bapa rahmatillah ta'ala. Supaya antara perkara sabar dalam melakukan sebab ketaatan kepada Allah. Apatah lagi, sabar kena musibah. Siapa yang tak kena musibah? Kan? Semua Allah uji. Kan? Allah uji aku juga tahun 2001 anak keenam. Rumah sakit, rumah terbakar. Masa tu aku kat mana? Aku kat Segamat. Tahun, aku ingat 10 Muharram ni lah. Bulan Muharram berlaku kat saya 2001.
Kan? Pagi pergi ngajar dekat Felda Cemplak. Duduk rumah guru, aku ngaji ngajar, masa tu jadi cikgu. Belum jadi macam ni, jadi cikgu. Cikgu agama, ngajar pagi. Tak jauh lah daripada rumah tu, rumah guru rumah, dengan sekolah agama kan tak jauh dekat. Aku keluar dari tingkap tengok pintu. Ih, apa sah kepul asap tu? Macam rumah aku je. Hati dia berdetik ni cakap. Hati berdetik. Macam arah rumah aku je. Aku start motor, tak tahu hati gerak ni balik. Betul rumah aku je terbakar buat Felda. Aku tengok rumah aku dah keluar. Anak aku keluar. Subhanallah. Kan? Wayar pintas saja. Wayar pintas. Bagian dapur. Aku perasan pasal kalau time hujan dia punya api tu kan duduk oh ya rumah papan tu kan aku dah buat laporan dah buat beritahu pada bagian apa pengurusan sekolah aku cakap rumah aku ni tak berapa elok wiringnya kan ayalah sampai hujan ha, kau pintas nasib baik rumah aku dah keluar habis hangus tinggal anjung depan je nasib baik kereta aku pun dia dah tolak habis itu je. Kan? Bulan 11 dapat anak yang keenam diuji lagi rumah sakit belerais syukur jugalah Allah ya Allah kalau kau sayang kat aku ya Allah kalau kau sayang pada istri aku ya Allah kau ambillah kalau kau masih sayang pada aku ya Allah kau bagilah kat aku ya Allah memang 2001 dia mengisi bulan 11 anak aku lah yang keenam rumah belerais 2 minggu koma lepas bersalin ni komanya. Lepas tu ingatkan orang perempuan yang muda-muda. Lepas balik dari hospital bila bersalin, jangan mudah-mudah mandi air sejuk. Jangan mandi mudah-mudah mandi air kolam. Jangan. Itu nak jadi sebab lah tu. Karena rumah balik, dia pergi mandi air kolam kat rumah dia. Aku pun masih aku tak tahu, dia balik. Sekali kena, kata orang Jawa ni macam apa? Bentan lah bentan tu yang terus jam tu habis macam koma 2 minggu bila koma ni orang dia ada koma bang dia akan pulih balik lambat betul orang perempuan ni tak kira siapa lagi dia kata koma nak pulih balik makan masa dia akan memori ni hilang lambat tu kena ingat orang perempuan lah jadi Allah uji kan tapi alhamdulillah lah dalam Allah uji tu aku datang mu dapat 3 lagi pula itu hebat je Allah Allah maha kasih sebab itu kalau sabar dengan ujian yang Allah bagi itulah sebab itu tuan-tuan sebab itu untuk akhirnya Nabi pesan apa Allahu taala ila Musa Ibran alaihi salatu wassalam Ya Musa man lam yardu' bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala ni'mati fal yahruj min baini ardi was sama'i wal yatlub lahu rabba siwa'i. Apa Nabi beritahu? Nabi beritahu ni melalui apa yang telah berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni kan dia boleh berkata-kata dengan Allah. Dalam ayat apa? Tak silap saya dalam ayat Suratul Nisa. Ayat 162. Allah kata apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya Allah berkata-kata dengan Musa. Kata apa? Telah mewahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa bin Imran AS. Hei Musa. Ya Musa. Malam yardo biqada'i. Barang siapa tiada redha dengan qada'ku walam yasbir ala bala'i dan tiada sabar atas balaku walam yashkur ala nikmati tiada syukur atas nikmatku maka Nabi beritahu fal yahruj min baini wasama'i maka hendaklah keluar ia daripada bumiku dan langitku Allah beritahu betul-betul Musa kalau kau dapat bala daripada aku kau tak sabar. Kau kena kodokkan. Kau tak reda dengan kodok aku. Dan kau tidak syukur atas nikmat aku. Maka sesungguhnya kau keluar daripada antara
ardi wassamai, keluar daripada antara bumi dan langit aku. Nak kalau keluar daripada bumi dan langit ini arak maring di mana? Ha ni tu sabar. Bahkan Nabi beritahu wal yadluk, Allah beritahu kepada Musa wal yadul lahu rabba siwai, hendaklah tuntut ia baginya akan Tuhan yang lain daripada aku, cari Tuhan lain. Allah Allah tuan. Jadi sabar itu menjadi keutamaan dalam ibadah kita tuan-tuan. Jadi motivasi kita dalam arti kata pada pagi ini adalah antara perkara menjadi keutamaan pada kita sabar tuan-tuan. Sabar dalam segala hal. Sabar dalam ibadah kita, menurut kehidupan kita dan sebagainya. Jadi keutamaan. Sabar itu keutamaan kepada Allah. Ha itu. Kan bila kita hal yang demikian, maka jadilah kita manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabar menjadi satu keutamaan. Berkata Abdullah ibn radhiyallahu anhu menyatakan apabila ini saya baca ringkas saja. Apabila adalah pada hari kiamat menyeru yang menyeru, hendaklah bangkit orang yang ahli sabar, maka bangkit beberapa manusia, maka dikatakan bagi mereka itu, pergi oleh kamu kepada syurga. Orang yang sabar tadi, maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat, ke mana kamu nak pergi? Kata mereka itu orang yang sabar, kepada syurga. Kata malaikat, dahulu daripada hisab. Dahulu daripada maksud apa? Orang yang sabar ni tidak dihisab. Kata mereka itu bahkan aku dah dihisab oleh Allah Ta'ala. Mana bahkan tak dihisab oleh Allah Ta'ala. Kata malaikat, siapa kamu? Kata mereka itu, kami ahli sabar. Sabar bagaimana? Kata malaikat, betapa sabarnya kamu? Kata mereka, kami sabarkan nafsu kami atas taat kepada Allah, dan kami sabarkan nafsu kami daripada ma'asyi, jadi melakukan maksiat, dan kami sabarkan nafsu kami daripada bala ataupun percubaan pada dunia. Maka kata malaikat, mereka itu berkata dalam surah Ar-Ra'd ayat Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang ke-24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukhbad dar, sejahtera ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu, dan sebaik-baik balasan adalah kampung akhirat. Ha ni. Jadinya syukur kepada Allah tuan-tuan, kita sabar menanti sampai pukul 7.20 ni. Sabar kan. Kalau tak sabar tak jadi macam ni. Jadi mudah-mudahan dengan kesabaran yang kita ada ni tuan-tuan, menjadikan kita jadi orang hamba yang sentiasa dalam kasih dan sayang pandang Allah Subhanahu wa taala. Pandang pada diri tak ada apa-apa. Kita ni hina dina fakir miskin. Kita tak ada apa-apa. Bila kita balik esok, kita balik bawa apa? Kain putih je. Tak ada bawa apa-apa. Yang selama mana kita hidup cari, melu ke? Ikut sama ke? Tak ada. Kan? Carilah sebanyak yang mungkin, tapi kembalikan kepada Allah SWT. Maka jadilah harta kita dekat akhirat. Jadi mudah-mudahan lah sekadar dulu yang perkongsian kita pada pagi ini, semoga Allah Ta'ala beri keupayaan pada kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan kita berusaha sebaik mungkin sebelum kita dijemput oleh Allah SWT. Mudah-mudahan mati kita dalam mati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kata bicara yang menyinggung perasaan dan sebagainya, lain tak bukan untuk raih kasih sayang Allah SWT. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihan wa tawasau bilhaqi. Sadaqallahul azim. Dengan kalam yang meliwa bilai taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Thank you.